Sab diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İttaki da'vetel mazlum. Fa innehu leysa beynaha ve beynallahi hicab. Takutlah kamu berdoa orang yang kena zalim. Kerana tidak ada dinding. Tidak ada penyekat. Di antara doa orang yang kena zalim dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman dengan buat zalim. Bukan sahaja orang Islam, termasuk kepada orang kafir kita jangan buat zalim. Apa lagi orang Islam, orang kafir pun kita tak buat zalim. Dan para ulama menafsirkan orang yang kena zalim ni kalau dia berdoa Tuhan terima walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang jahat. Dia ahli maksiat, dia kena zalim. Dia berdoa, doa dia Tuhan terima. Ini bahaya. Dan kita jangan buat zalim. Oleh kerana hari ini, bukan kita buat zalim kerana kita tak merata. Kita kena zalim. Kita kena zalim. Kita sudah membuat aduan kepada manusia. Dah buat aduan kepada manusia. Kita mengadu kepada ketua polis. Kita dah mengadakan pertemuan dengan bekas ketua polis negara, Tan Sri Bakri. Mengadu ke dia. Macam mana kita disekat, kita dihalang, ini bukan demokrasi. Lalu Tan Sri Bakri mengambil tindakan, kita boleh ceramah. Dan beliau bersara sekarang. Beliau dah bersara. Kita tulis surat kepada ketua polis negara yang ada. Minta nak berjumpa, tak jawab. Tak menentukan tarikh. Dengan Perdana Menteri pun kita minta perjumpaan rasmi, tak jawab. Kita berjumpa dengan SPR. SPR pun jawab begitu-begitu. Berjumpa pula dengan Suhakang. Suhakang tersekat tengah jalan. Atau memorandum ke Menjelis Raja-Raja. Menjelis Raja-Raja pun tak boleh nak buat apa. Malam ni, kita nak atur memorandum ke Allah Ta'ala. Kita nak mengadu kepada Allah Ta'ala. Dan kita nak mengambil peluang daripada 10 malam. Awal Zulhijjah. Yang disebut dalam Quran. Walayalin ashr. Demi 10 malam. Di antaranya malam awal bulan Zulhijjah. Dan kita memilih 1/3 yang akhir di waktu malam. Yang disebut dalam hadis kursi yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sudul akhir min al-lail fa qala ala man yad'u astajib lah ala man yastaghfir aghfir lah au kama qala. Tuhan mengatakan aku turun 1/3 yang akhir di waktu malam di langit dunia. Dan Tuhan berfirman, adakah di sana orang yang meminta ampun? Aku ampunkan dosanya. Adakah di sana orang yang berdoa? Aku perkenankan doanya. Kita memilih 1/3 yang akhir. Daripada waktu malam, malam Jumaat, di antara 10 malam awal bulan Zulhijjah, kita bermunajat dalam keadaan kita kena zalim dan semut masuk dalam doa kita. Semut masuk bermula daripada Perdana Menteri, siapa hak bawah, daripada Ketua Puteri Negara, CPO, siapa ke bawah, Perebek, SB, semua sekali, SPR, semua sekali, semua yang terlibat dalam kezaliman. Kita seruah pada Allah Ta'ala, ikut suka lah Allah Ta'ala nak kutip lagu mana. Allah Ta'ala nak kutip lagu mana mereka yang zalim, kita seruah pada Allah Ta'ala. Dan kita bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati. Di waktu malam yang sunyi, waktu diperkenankan doa, 10 malam bulan Zulhijjah. Kita mengambil kesempatan, insyaAllah. Dan kita mengadu pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak berganjak dalam perjuangan.
Dalam PAH ni, bukan saja ditangkap biasa 2-3 jam. Ada di kalangan kita yang ditahan di bawah IRC beberapa tahun. Bahkan ada di kalangan kita yang mati dibunuh pun ada. Yang mati dibunuh di kalangan kita. Peristiwa Memali, orang kita dibunuh. Peristiwa Lubuk Merba, orang kita dibunuh. Peristiwa Kampung Tokdir, kaum 80-an orang kita dibunuh. Apa jadi? Kita tak lupa perkara ini dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Kata kita ganas, kita yang menjadi mangsa kezaliman. Yang ganah bukan kita, yang ganah mereka. Walaupun dikata kita ganah, apa yang berlaku, kita dikacau, kita diganggu, kita berhimpun dengan aman, kita minta dengan mudah. Hari ini bekas pengurusi Suhakam kemarin ke Tansi Abu Talib buat kenyataan perhimpun aman, tak payah minta kebenaran, perhimpun aman. Ini bekas peguam negara membuat kenyataan. Sepatutnya begitu, ini amalan demokrasi. Tapi oleh kerana dia takut kepada kezaliman dia sendiri, takut kepada bayang-bayang dia sendiri, menyebabkan dia bertindak mengikut-ikut suka. Dan kita dah nasihat dia, kita dah mengadu, ada yang dengar mengadu buat senyap, ada yang tak mahu pun kita mengadu. Malam ni kita mengadu pada Allah Ta'ala. Dan kita mengambil peluang ini, dan insyaAllah sekurang-kurangnya 40 orang, apa lagi lebih ramai daripada 40 orang. Dan kita minta di seluruh negara, kerana ucapan ini disiar secara langsung di seluruh negara dan seluruh dunia, di mana ada penyokong-penyokong kita di seluruh dunia. Dalam 40 orang, dalam 100 orang, dalam 1,000 orang, dalam 10,000 orang, di kalangan mereka ada insyaAllah wali-wali Allah. Di kalangan mereka ada orang-orang yang soleh. Di kalangan mereka ada orang yang macam-macam. Di kalangan mereka ni ada orang-orang yang diperkenankan doa. Oleh kerana itu, kita digalakkan berdoa secara beramai-ramai. Sebagaimana yang diajar oleh Allah dalam Quran. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuan sebut dalam Quran. Orang kata mana doa suruh punuh-punuh orang ni, suruh binasa orang ni. Mana? Permana Allah Ta'ala. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita Fir'aun wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudhillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Dan berkatalah Nabi Musa dalam keadaan berdoa kepada Allah. Diaminkan oleh abangnya Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan kami, engkau beri kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya harta benda dan kekayaan yang banyak. Dengan kekayaan yang banyak ini, Fir'aun menyesatkan manusia, wahai Tuhan. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka. Tutupkanlah pintu hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman. Malaikat mereka melihat azab yang pedih. Allah menjawab, wahai Musa dan Harun, aku perkenankan doa kamu berdua. Maka kamu hendaklah beristiqamah. Tetap berada di jalan yang betul. Dan jangan kamu mengikut jalan orang-orang yang tidak mengerti. Maknanya setelah berdoa, Nabi Musa disuruh berjuang. Bukan bermakna hari ini, malam ini berdoa, besok musuh dibinasakan. Bukan makna. Akan tiba masanya, Allah Ta'ala tahu bila dia nak hukum. Itu seluruh pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mesti hukum. Para ulama mengatakan, Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun dan bala tenteranya setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun, jarak antara doa Nabi Musa dengan Fir'aun diminasakan. 40 tahun. Apabila Allah mengarahkan Musa membawa Bani Israel berhijrah meninggalkan negeri Mesir setelah berlalu selama 40 tahun.
Bila sampai di tepi laut merah, laut Qalzum, mereka diburu oleh 1,000,000 lebih tentera Fir'aun. Bani Israel hanya 600 ribu, tentera Fir'aun berjuta. Bani Israel berkata, Inna lamudrakun, kita akan dapat ditangkap dan dibunuh oleh musuh-musuh kita kali ini. Habislah kita. Qala kalla, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Nabi Musa menjawab, tidak sekali-kali. Allah berjanji, kita akan dimenangkan. Allah berjanji, musuh akan dibinasakan. Tidak sekali-kali, Tuhan aku akan tunjukkan kepada aku bagaimana jalan untuk memberi kemenangan kepada kita. Selepas 40 tahun, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan bala tenteranya. Nabi kita Muhammad SAW berdoa, Allahumma munzil al-kitab. Allahumma munzil al-kitab. Wa hazim al-ahzab. Allahumma mujri as-sahab. Wa munzil al-kitab. Wa hazim al-ahzab. Ihzimhum wa ansurna alaihim. Wahai Tuhan yang menurunkan kitab, yang menjalankan angin-angin bertiup, yang membinasakan gulungan ahzab, binasakanlah musuh-musuh yang menentang. Allah memberi kemenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun diberi kemenangan. 13 tahun. Allah Taala beri kemenangan. 13 tahun diberi kemenangan. Peperangan Hijrah, kemudian Badar, tewas dalam perang Uhud, lepas tu menang balik. Dapat buka Mekah, tewas dalam Hunain, lepas tu menang balik. Allah Taala jadikan begitu. Ini kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan lupa kita pernah menang tahun 59. Tahun 59 kita menang. Selepas 2 tahun setengah kita jatuh. Kita berjuang. 99 kita menang pula 40 tahun. 99 kita menang balik. Allah Taala tunjuk dia boleh memenangkan kita. Selepas 4 tahun kita ditumbangkan. Ditumbangkan. Dan kita yakin selepas ditumbangkan, Allah Ta'ala akan beri kemenangan balik. Ini adalah pasang surut dalam perjuangan. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan pasang surut laut, pasang surut sungai, meluruh dan menghijaunya pohon kayu. Itu adalah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga kemenangan yang besar, kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia peraturan yang Allah Ta'ala janjikan. Di Iran, orang Islam di Iran berjuang selama 100 tahun. Sehingga tahun 1979, mereka keluar di jalan raya. Mereka ditembak oleh polis dan tentera, mengorbankan 6,000 orang dalam masa satu hari. 6,000 orang dalam masa satu hari. Mereka ditembak 6,000 orang dalam masa satu hari. Kita tak sampai ditembak dalam jumlah 6,000 orang. Ini 6,000 orang mati. Ini kena 2 orang, kena gas, kena tu saja. 6,000 orang mati. Bila Allah Ta'ala izin, Shah Iran jatuh. Dan revolusi Islam menang di Iran. Ini adalah merupakan penentuan daripada Allah. Allah Ta'ala boleh buat dalam agenda. Oleh kerana itu, di samping kita berjuang, kita mengatur, kita merancang, kita memilih jalan yang baik, jalan yang aman, dalam masa yang sama kita mengadu kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah malam ni kita mari semayang beramai-ramai di waktu separuh akhir daripada malam Jumaat, malam Zulhijjah 10 yang awal, dan insyaAllah kita akan dapat berhimpun dan bermunajat. Dan sebelum itu marilah kita akhir majlis kita ini sementara waktu juga dengan doa. Doa acak kali tak menjadi masalah kerana Allah Ta'ala kasih kepada hambanya yang berdoa acak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azim sultanik. Allahumma antal wahidul ahad al-fardus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسجونا ومعتقلا إلا فرجته ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الصومال وفي فطاني وفي الفلبين وفي كل مكان اللهم انصرنا في المعركة الانتخابية لإقامة الحكومة الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين والجبهة الوطنية وصناديدها اللهم إنك آتيتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم على نحورهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم وعدك الحق ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز سيهزم الجمع ويولون الدبر اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عليما بالألطاف نجنا مما نخاف يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تكبير فبالله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.